Sayang. Hei. Kamu kenapa, sayang? Apa-apa, Mas. Enggak sih, sebenarnya aku kepikiran sama omongannya Indah yang tadi. Mas, aku enggak yakin deh kalau Mas Dan itu beneran mau ajak Indah sama Ilham umroh. Aku tuh takutnya ini cuma akal-akalannya Mas Dani aja untuk misahin aku sama anak-anak lagi. Karena kan sebelumnya juga Mas Dani pernah mau bawa Indah, Ilham, Mas Jarwo sama Pobaida pindah ke luar negeri. Iya. Iya sih, sejujurnya aku juga gak percaya sama perubahan Yuda, sayang. Ya, tapi sementara ini kita gak boleh menunjukkan kekhawatiran kita di depan anak-anak. Karena sekarang kan Ilham sama Indah udah mulai percaya sama perubahan Yuda. Coba deh pelan-pelan dulu. Kamu kenapa sih, sayang? Kamu gak apa-apa? Aduh. Hah? Apa-apa? Kasih tahu aku. Enggak sih, ini pinggang aku sakit, Mas. Aduh. Sakit banget gak? Kita ke dokter sekarang ya? Enggak usah, Mas. Enggak apa-apa, emang aku udah biasa kayak gini. Nanti juga hilang sendiri. Bener, udah sering kayak gini. Iya, ini cuma capek aja kali, Mas. Yaudah, kamu tunggu bentar ya. Aku ambilin air putih dulu. Bentar, sayang. Udah, jangan banyak gerak. Coba minum sebentar dulu. Lagi? Udah? Gimana? Udah enakan belum? Mendingan, Mas. Udah gak enakan aku ganjel. Ya udah, tapi kalau sakit lagi, kita harus ke dokter ya, sayang. Aku gak mau sampai diri bayinya kenapa-kenapa nih. Kalau ibu sama papa masih belum percaya sama perubahan bapak. Soalnya selama ini bapak selalu pura-pura baik supaya bisa bawa Ilham sama Indah pergi dari ibu. Mudah-mudahan bapak bisa buktiin janjinya ke ibu sama papa Raffi dan gak buat Ilham sama Indah kecewa lagi. Indah mau kemana? Indah mau ke ibu sama papa. Tadi soalnya ibu belum jawab kalau Indah boleh nggak ikut umroh bapak. Indah jangan sekarang ya, ibu sama papa sekarang lagi istirahat. Mendingan Indah sekarang lanjutin aja ngerjain PR-nya. Ini kan masih sore kak, ngerjain PR-nya ntar aja. Masa Indah nunda-nunda PR? Udah nanti kak Ilham bantuin ya ngerjain PR-nya, ya? Udah deh, tapi kalau sekalian bantuin ngajarin doa-doa buat umroh nanti. Ini gak sabar deh pengen umroh bareng bapak.